Pihak kepolisian dari Polsek Beros Polres Sukabumi Kota mendapatkan laporan adanya penemuan jasad manusia yang tinggal tengkorak. Kapolsek Baros Kompol Iwan Prayitno yang turun langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan kejadian penemuan tengkorak di Jalan Lingkar Selatan tersebut. Berdasarkan keterangannya, dirinya menyebutkan saat ini jasad sudah dibawa ke Rumah Sakit R. Syamsuddin Kota Sukabumi untuk proses lebih lanjut. Dirinya juga menyebutkan saat ini belum diketahui dugaan awal penyebab kematian jasad yang saat ini sudah menjadi tengkorak tersebut. Penemuan tengkorak kronologinya seperti apa? Baik, kami informasikan ke teman-teman semua. Tadi sekitar jam 10.30 kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang adanya atau penemuan kerangka atau tengkorak yang diduga tengkorak manusia. Setelah mendapatkan laporan, kami langsung mendatangi TKP dan memang betul, kemudian kami informasikan ke pihak Inafis Polres, kemudian kami koordinasi juga dengan BPPD, dengan Koramil, dengan pihak kelurahan juga, dan memang betul kami temukan kerangka yang diduga adalah kerangka manusia. Untuk identitas korbannya sudah diketahui atau? Untuk identitas sementara ini belum kami dapat. Namun demikian kami anggota Polsek Baros dengan Polres sedang mencoba mendalami masalah penemuan tadi. Sementara itu dua orang warga sekitar yang berada di lokasi mengatakan bahwa awal mula dicurigai saat beberapa minggu lalu mereka mencium adanya bau bangkai. Namun setelah dilakukan pencarian warga tidak menemukan sumber bangkai yang dimaksud. Bahkan warga sempat curiga adanya orang asing yang menuju ke tepi sungai tersebut. Hingga akhirnya warga menemukan adanya sesosok jasad yang telah menjadi tengkorak. Bisa jelaskan Pak terkait temu mayat di ini seperti apa? Waktu tanggal berapa? Bau bangkai. Sipir sama STRWT tapi nggak ada. Udah berapa lama itu Pak? Tanggal berapa? Waktu pertama tercium baunya itu? Ngerti betul tuh? Ngeret. Jukutnya tanggal sampai tanggal tetap? 2 minggu belakang. 2 mingguan. Oh, 2 minggu belakang. Sudah tercium bau nyengat. Iya, tapi di sisi itu nggak ada. Sama RTRW, pegawai kelurahan nggak ada. Jadi pas ketemu nama, dia nggak tahu, Pak. Pas saya sama rekan saya, ada yang dicurigai. Satu cowok ya, yang bertato, bagaimana. Turun terus ke situ. Turun terus. Pas naik kata dia tuh pernah ngambil apa sesuatu ya pakai karung ya. Oke, karung. Nah, karung nggak tahu isinya apa gitu. Saya curiga. Nah, saya tuh sisir ke situ ke bawah. Waktu kapan Pak? Tadi. Tadi jam? Jam 9 lebih lah. Jam 9 lebih. Nah, 10-an. Tadi sisir ke situ. Ternyata ada tengkorak. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Zulfikar melaporkan.